di bulan Desember 2013, Bellator 108 mempertemukan kedua petarung Rusia yang lagi naik daun saat itu, antara Alexander Volkov, sang juara Bellator kelas berat, ditantang oleh Vitali Minakov yang belum tersentuh kekalahan. Ronde pertama akan turun minum, 2 menit tersisa. Uppercut Vitali menghantam dagu kiri Volkov sampai terpapar. Tanpa ampun, Vitali terus menghujani serentetan pukulan yang memaksa wasit mengambil langkah tegas untuk menghentikan pertarungan. Vitali Minakov sukses menjadi juara dunia untuk pertama kalinya.